bukan tanpa peluang pasukan tim Kalimantan, dan mereka memiliki banyak peluang namun selalu gagal dalam sebuah finishing akhir. Saya rasa di babak yang kedua ketajaman di depan akan kembali mencoba dibuktikan dengan penampilan di babak yang kedua, diharapkan mampu menyamakan kedudukan dalam perbandingan selalu beberapa bulan. Terima kasih banyak Pak Buka, baik saudara penonton dan saudara pendengar. Mari kita sama-sama kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Bonek Arena untuk menyaksikan pertandingan babak kedua berpindah haluan dua tim kesebelasan kesebelasan Persikap Kalimantan. Mereka berada di samping kanan depan tribun kehormatan, sementara tim kesebelasan Cimerius mereka berada di samping kiri depan tribun kehormatan. Dalam pertandingan sore hari ini bukan hanya Victor Cero yang mengabadikan momen dalam pertandingan sore hari ini dari channel RTV dan juga dari Liga Merkam Banten yang juga mengabadikan momen dalam pertandingan sore hari ini. Kiko Baba kedua baru saja berlangsung, sebuah sentuhan dilakukan oleh pemain di mana kita lihat umpan rebasan terbahak tidak jadi bahaya. Gagal kita lihat pada bola media, keluar bola meninggalkan arena pertandingan. Bapak Selese Patim Buna selaku ketua Koka Kecamatan Kelapa II berharap pertandingan berjalan kondusif dalam pertandingan sore hari ini. Tantangan sepak bola peluang masih miliki para pemain dan tim ke sebelas Persikap Kalimantan, hadapi dia bola. Dengan terakhir ini, pemain dan tim ke sebelas Persikap Kalimantan sebuah peluang membuka mereka manfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan dalam pertandingan sore hari ini. Tantangan sudah dilakukan berbahaya, namun kembali gagal. Kejar bola pemain. Tapi tidak pernah bola dia datang mencoba Ibu Zambu. Gagalkan dia bola pemain gelandang dari tim ke sebelas Juni. Sandi Bule. Kampung ke sebelas masih Sandi Bule. Lakukan tekanan Sandi Bule. Masih Sandi Bule. Angkat umpan kursi berbahaya. Luar biasa. Tangkapan baik dilakukan penjaga gawang Ronald Irawan yang mampu kebilang dalam pertandingan sore hari ini walaupun harus mencoba satu gol di babak yang pertama tadi. Tentu tidak pernah bola dia lepas ke tendangan angkat umpan pelabung. Selamat datang dan selamat sore baru terlihat tentunya Bapak Lura Acep Sandi, kepala desa dari desa Cukanggali Kecamatan Curug yang juga hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sebuah pentroblat lakukan lewat Sandi Bule, pelanggaran terjadi. Tetapi saudara penonton, tensi tinggi terjadi dalam pertandingan sore hari ini. Bos MR nampaknya kita lihat cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari ini. Walaupun 1-0 belum cukup aman bagi tim kesebelasan Cimerius memasuki babak kedua. Tendangan bebas, tetapi dia bola pemain Muhammad Idam yang akan mencoba melakukan tendangan bebas terjun ke belakang. Lenggak-lenggok dia mencerahkan, berdiri bebas tentunya Sopara. Sebuah tendangan sudah dilakukan, angkat umpan melaku, rangka bola ke jantung pertahanan tim kesebelasan Persikap Kalimantan berbahaya. Sebuah tendangan lepaskan pemain Jordan, pemain dan juga para memperkuat tim berlian Raja Wali, PSS Semarang, PSIP Pemalang tentunya saudara diturunkan dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan lepaskan umpan, patahkan dia bola. Mekana dari timku kesebelasan Cimerius membuka ruang, arahkan dia bola pemain Mardansyah tadi mencoba datang. Pemain ketratika saudara Sandi Bule tertahan bola di kaki pemain Genggijo timku kesebelasan Persikap Kalimantan. Edo, masih Edo, berputar terjadi. Gagalkan dia bola, oh, membantu M. Rowi, play-on bukan sebab pelanggaran, umpan terobosan berbahaya. Tidak terarah umpan dilakukan, bola dalam pengawalan penjaga gawang. Diki yang punya Pamukas, apapun bisa terjadi punya Pamukas. Anda bisa melihat semangat tinggi yang luar biasa ditunjukkan para pemain Persikap Kalimantan. Tidak menurunkan mental, walaupun mereka terbina 1-0 dari Pamukas. Ya, terus berupaya untuk melakukan sebuah serangan, terus berupaya untuk mampu menyamakan kedudukan dalam pertandingan di babak yang kedua. Perubahan yang permanen yang terus dilakukan manajemen dari tim kubu kesempatan Persikap dan cukup berhasil. Di beberapa tahun mereka mampu menebak ancaman beberapa peluang mampu diciptakan, tetapi pun belum tercipta pun dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Untuk keberadaan di depan, untuk pertemanan para pemain di depan ketika mereka memasuki area pertahanan dari tim kesempatan dari Cibet dan pertandingan saya di Wajar Kamudan. Terima kasih Tunyu Pak Mugas, cukup Bandara Jogoranto, Taman Kepada Randa. Sudah berkata melakukan tantangan jawab serangan dua tim ku kesebelasan memasuki babak kedua dan pertandingan sore hari ini. Arahkan dia bola mencoba Ucup Dilan, membuka kerenggol di babak pertama tadi. Ucup Dilan, terjatuh dari Ucup Dilan. Play-on bukan sebuah pelanggaran, luar bola menikah area pertandingan. Sementara Bapak Wasit pergantian pemain dari tim ku kesebelasan Cimerius FC, Ijai ditarik keluar. Nomor pukul 6 masuk pemain Arif Maulana dengan nomor punggung 13. Kita lihat para bola media. Ijai ditarik keluar. Masuk pemain Arif Maulana nomor punggung 13.
yang juga merupakan mantan pemain dari Persikota Tangerang, pemain jebolan Piala Bupati Tangerang bersama tim Kauka Kecamatan Cirebonnya Pak Bukas, diruputkan di babak kedua dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Tendangan ke dalam, hadapi dia bola, ketertikan geriring dengan tenang tentunya para bola wanita, lepas ke tendangan angkat umpan pelabung, arahkan dia bola pemain nomor punggung 8 dari Hohim, berebut tanggal tertarik, satu umpan terobosan, patahkan bola pemain belakang pasukan sentar beratuku ke sebelasan Cibone FC, kontrol berat dilakukan, arahkan dia bola back kiri, datang mencoba Ipo Jambu, masih Ipo, Lelanda berpengalaman di tim ke sebelasan, pasukan kali Fatih, namun kembali gagal, umpan terobosan, bahaya kita lihat, Eno melakukan sebuah pelanggaran, satu boy loket kartu kuning tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore diberikan terhadap pemain Edo bertepatan dengan Pak Wasit. Pergantian pemain dari tim kesebelasan Persikap Kalipaten, Edo kapten kesebelasan, please out nomor punggung 7, masuk pemain Gedot dengan nomor punggung 13. Terima kasih. Mengeram kesakitan salah satu pemain dari tim kesebelasan dari Cibar FC terhenti sementara pertandingan di babak kedua. Ketertikan para bola wadia. Ya, nampaknya sudah bangkit kembali, mampu melanjutkan pertandingan dalam pertandingan tiga kesempatan sore hari ini. Sementara saya ucapkan terima kasih. Umpan pelabung berikutnya untuk Pak Bukas. Kertas berwarna merah, Rp100.000 umpan pelabung dari Pos MR. Selaku pemilik manajer Cibar FC yang terus kita memberikan realitas Rp100.000 dalam pertandingan sore hari ini. Saya selalu banyak umur, banyak rezeki Pos MR tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Atas realitas Rp100.000 dalam pertandingan sore hari ini. Sebut tendangan sudah dilakukan umpan. Rakan dia bola Emrovi, lepaskan sebuah tendangan, kirimkan bola, hentikan dia bola pemain Gilang Ramadan. Rakan mencoba Paci Greg, masih Paci, kakak Paci, rakan dia bola, pemain yang baru masuk tadi, berebut tamplah terjadi, ya punya Pak Bukas, apakah rotasi pergantian akan membuahkan hasil bagi dua tim di pertandingan sore hari ini, khususnya pergantian yang dilakukan ke sebelasan, Persikap Kalipaten untuk bisa mengejar kontak 3-1-0, punya Pak Bukas. Ya, mulai pada sore hari ini berbicara pembunuhan lini tengah yang kembali mulai dirotasi oleh pasukan tim Persikap yang memang pada kesempatan di babak yang pertama cukup dikuasai para pegawai tim kubu ke sebelasan dari Shiver, bagaimana kinerja seorang pemain Saroni pada kesempatan sore cukup baik, sementara Ipo Jambu nampaknya bekerja sendiri berbicara pembunuhan sehingga ditarik keluarnya seorang pemain Edo, maksudnya pemain Gedot, yang akan mampu merebut di tengah dalam pertandingan di kesempatan selain berjalan kemudian. Terima kasih Bu Jumpa Bukas, cukup Adore, cukup Antretama, cukup Antretanda, Ejen Ojo Itina juga hadir dalam pertandingan sore hari ini, dan juga ada Ramadhan Saputra, Bimbro dari Ayam Pake juga hadir dalam pertandingan sore hari ini. Lepukkan pergerakan serangan mencoba dilakukan para pemain dan tengku kesempatan tersedak oleh Pater Umpan Rebosan, dibuang bola tindakan pengamalan dilakukan pemantai kiri dan tengku kesempatan Jiper Rizik. Membuat kelemparan ke dalam, melakukan sudah sebuah tekanan tentunya para bola wadiah. Terima kasih dan selamat jalan kepada Bang Ion, pedagang tahu keliling yang laris manis tentunya dalam pertandingan serani di kakak Pace umpan rakan dia bola pemain nomor punggung 6 tadi tentunya setara lewat pemain Wildan, masih Wildan berebutan bola terjadi. Kontrol dan dilakukan pemain Adel, datang mencoba Wildan, masih Wildan, lepaskan sebuah umpan, gagalkan dia bola pemain Saroni. Datang mencoba Adel, masih ada, cukup baik Adel, masih ada, punya Pak Bukas, Adel sebetulnya tampil luar biasa, namun sedikit kurang tenang dalam pertandingan seorang hari ini, punya Pak Bukas. Ya, sudah ada tanda yang ingin kami bicara tampunan, melihat pergerakan seorang pemain Adel, nampaknya kurang di diri, lagi-lagi, kurang tenang, betul saya katakan, penampilan seorang pemain Adel, tampil cukup baik, namun finishing air, menjadi masalah, saya katakan di babak yang kedua, ketajaman para pemain di depan dari Persikap, ketika mereka memasuki area pertahanan, memasuki daerah pertahanan dari tubuh kesebelasan Cibar, mereka seringkali kehilangan nomor, kehilangan betul, atau mobil itu bisa dalam pertandingan selain itu bicara Pak Bukas. Terima kasih banyak Pak Bukas, cukup ada cukup enter tambah komentar Anda, lain cerita barangkali apabila sore SP Patimura yang berada di jantung pertahanan lawan punya Pak Bukas, di mana kita nantikan gini, ya punya Pak Bukas, bukan tanpa peluang, banyak peluang, ya. Banyak celah, dimiliki Adel dan kawan-kawan kesebelasan Persikap Kalipaten, namun di sisi lain, dua pertuna masih berpihak kepada tim Cibar FC yang punya Pak Bukas. Ya, betul sekali bicara tamu lah, selain di Fortuna, ketahanan di belakang, Emrobi, Idam di zona pertahanan, sejauh ini masih menjaga, mampu menjaga kedalaman di kedisiplinan di pertahanan, dan terlihat masuknya seorang pemain Arif Maulana, ex-penggawa dari Persikota Tangerang, diharapkan mereka mampu pertahankan keunggulan dalam pertandingan sore ini, bicara tamu lah. Luar biasa, Bojo Pak Bukas, cukup antar dan komentar Anda, tidak banyak bicara tentunya Bapak Haji Basri menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini, yang tentunya akan mendatangkan deretan para pemain-pemain baru setelah mendatangkan Rizari
Fauzi Hari Habrian. Besok sore akan ada wajah-wajah pemain baru yang tentunya akan didatang oleh tim kesebelasan Nabil MC untuk menghadapi tim kesebelasan CP ABS yang datang dari Kampung Kendal, Kecamatan Pasar Kemis besok sore. Luar biasa penjaga gol Gigi yang tampil luar biasa dan bakal sore hari ini Fauzi Pamungkas. Ya, seperti kata yang berbicara pun dua penjaga gawang yang tampil pada kesempatan sebelum ini ke segudang pengalaman dua penjaga gawang yang membawa sudah pada melintas di Liga Tarkam maupun di Liga Profesional. Pada sore hari ini penampilan pemain Gigi yang nampaknya cukup cemerlang di jumlah pertahanan mampu berikan kepada lawan di benteng terakhir pertahanan dari tim kubu kesebelasan. Bersyukur dan pertandingan sore hari ini tentunya berbicara Pamungkas. Terima kasih Fauzi Pamungkas, cukup berdarah, cukup mantap, cukup berkompeten. Dan terjebak Fauzi tentunya kakak Paci pemain nama punggung 2 dan tim kesebelasan dari Persika Balikpapan, pemain binaan dari Kampas FC Bojong Pamungkas yang diturunkan dalam pertandingan 3 kesempatan sore hari ini. Kita tiga setelah pertandingan sudah mendengar lakukan tendangan bebas tetapi dia bola pemain idam pemain balap itu dari tim kesebelasan Cimer FC yang akan mencoba melakukan tendangan angkat umpan melambung arahkan Sandi Bule. Sudah mulai berpindah posisi ya Bojong Pamungkas, sudah mulai melakukan pergeseran posisi bertukar bagaimana Sandi Bule masuk ke kiri sementara untuk bila sektor kanan dan belakang sore hari. Apakah ini merupakan strategi kedua yang dilakukan 11 para pemain kesebelasan Cimer FC Bojong Pamungkas? Ya, betul sekali berbicara tentang bola. Skill individu kecepatan dimiliki dua pemain yang berkarakter yang sedikit berbeda berbicara tentang bola. Seorang pemain Ucup Dila yang seringkali memberikan suplai menyusup ke lini tengah dan sementara seorang pemain Sandi Bule yang selalu memainkan skill bundar dengan aksi-aksi lewat individu menyusup lewat sisi sayap kiri dan terlihat pergeseran posisi, pertukaran posisi dilakukan dalam pertandingan selain itu menjadi pemain Bojong Pamungkas cukup berdarah, cukup mantap, tampil cukup terladang, tetap tenang bagaimana Rod Wajah Kobuncan menonton setia dari ketua etnis Tionghoa dalam pertandingan sore hari ini juga Bos Babon dalam pertandingan sore hari ini dan ketinggalan tentunya Ayah Jono yang masih cukup tenang menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Anda semua akan menjadi saksi nyata, saksi mata siapakah pemenang dalam pertandingan sore hari ini dan siapakah tim yang akan angkat kobol di putaran kedua babak 16 besar hari kelima dalam pertandingan di kesempatan sore hari. Sementara ucapkan terima kasih umpan melambung berikutnya Bojong Pamungkas anjay kertas berwarna merah Rp100.000 dari Bapak Sekel Imam Bojong Pamungkas yang juga memberikan realita dalam pertandingan sore hari ini. Salah satu ASN dari Kabupaten Tangerang Bojong Pamungkas saya ucapkan terima kasih telah terima Rp100.000 dari Bapak Sekel Imam. Saya selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkah tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Luar bola menikah air pertandingan Bang Muhyiddin apakah boleh mengisah sebatang rokok dalam pertandingan sore hari ini. Kita tiga gelir tendangan sepak pojok peluang masih miliki para pemain dari tim kesebelasan Cimer FC. Kita tiga gelir terunjuk ke belakang dengan tenang lepas ke tendangan angkat umpan melambung kembali gagal Jordan luar bola meninggalkan area pertandingan. Tendangan ke dalam saja tentunya para bola wadi yang sangat luar biasa dalam pertandingan tiga kesempatan sore hari ini. Orang nomor dua dari Kelurahan Binong Kecamatan Curug Bapak Sekel Imam yang tentunya begitu antusias menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan para bola wadian lagi-lagi nampaknya bola belum meninggalkan area pertandingan. Sementara untuk melanjutkan serang langsung di babak kedua akan dilaporkan langsung rekan saya Bojong Pamungkas dan inilah laporan dan silakan Bojong Pamungkas. Ya baik terima kasih Bu Bojong Chandra Pamungkas. Kembali sementara kembali kita nantikan saudara pendengar para bola wadian. Cukup luar biasa penampilan dua tim kubu kesebelasan sementara dalam kedudukan 1-0 pemimpin pasukan tim kubu kesebelasan Shiber dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara pertandingan para saya juga disaksikan langsung orang nomor 1 di kesejuan dari tentunya Bapak Lura Acep Sandi dan pertandingan sore hari ini yang turut memberikan sebuah dukungan kepada pertandingan dan berniat melawan untuk dukungan pada bidang dua tim kubu kesebelasan yang menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Bagaimana begitu temannya Bapak Acep Sandi selaku orang nomor 1 dari bisa cukup gari yang turut menyaksikan pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah coba dilakukan ke sektor Syakir terus membangun sebuah serangan pasukan di kubu Syibar namun sementara mampu dikakalkan kena titik melemar liar kedua adalah pertandingan sementara kembali ada masihkan sebuah pelemparan kerana bukan sudah mencoba mengarah kolam serang pemain Sandi Bule lakukan penetrasi Sandi Bule mentakan lewat Ipul Jambo melebar membuka ruang pindahkan arah bola Pace kembali masih kaget Pace kali lepas tersebaran Greg Pace mencoba masih Greg arahkan Ipul Jambo ke lini tengah penguasaan bola dilakukan sementara arahkan lewat sisi Syakir membuka ruang pemain Rahim masih Rahim kita nantikan angkat jauh Rahim sebentar kembali kembali sebentar ternyata pas tapi teraga pengawalan dilakukan lewat meter rantai pertahanan Mardian kembali perdana lepas
tapi tenaga tidak dalam kelanjutan senar ini. Sementara mencoba agapi penjaga gawang Diki dalam pertandingan di kesempatan senar ini lepasnya saudara. Sementara kembali dengan melewatkan pertandingan besok sore. Pertandingan yang tidak kalah menarik tentunya pada pertandingan besok sore lepasnya saudara. Dua tim raksasa kembali akan berjumpa dalam pertandingan di pertandingan besok sore. Antara tim kesebelasan Nabil FC di hari ke-6 pada pertandingan besok sore akan berjumpa dengan tim kesebelasan CP ABS yang datang dari kawasan Pasar Tebet tentunya pada pertandingan besok sore lepasnya saudara. Pasukan Nabil FC besutan pada Jordan Baru Haji Basit tentunya akan berjumpa dengan CP ABS pada pertandingan besok sore. Kembali ke lapangan dan perang terawan kali ini. Kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para pelapa dia. Ayunan bola coba dilakukan pelanggaran kap terjadi sehingga masihkan sebuah tendangan bebas pasukan tim kubu kesebelasan pasukan Kabupaten tentunya di kesempatan selar ini. Terlihat lepas tadi teraga Bang Waci tentunya masih cukup balon menyaksikan pertandingan di kesempatan selar ini. Bahkan terlihat legenda hidup sepak bola dari Cerang Pulang Bang Amal lepas tadi juga sama-sama hadir dalam pertandingan selar ini. Kita nantikan penguasaan bola dilakukan sementara Jordan arahkan ke belakang pada Jordan kirimkan sementara lepasnya saudara. Buka ruang serang pemain Syahroni, umpan terlepas, berikan bola serang pemain Dilan dan kembali berpindah pas ke sektor sendiri. Arahan bola, serangan balik kita nantikan, mencoba keluar, arahkan kali di kanan, mentahkan kembali Merabi, cukup tenang kembali Merabi, berikan pemain Jordan ke sektor sendiri pas dari tenaga cukup Dilan, sementara masih Dilan kembali, arahkan dia bola pergerakan terus dilakukan sementara mencoba. Pengamanan dilakukan oleh mata rantai pertahanan Persikap Kalibaten. Sementara kembali masihkan sebuah pendekam sudut dan mencoba diatap di luar serang pemendilan kali ini. Kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola tadinya. Sementara kembali dipertandingkan di kesempatan senar ini. Bapak Haji Endo Pemilik 2 Putra Banten Jaya yang masih berdiri tegak menyaksikan pertandingan di kesempatan senar ini. Kita nantikan sebuah berhasilkan sebuah tendangan sudut tendangan konekit yang coba dia dapil seorang pemain Pauji kali ini. Arahkan ke belakang masih Dilan. Kuasai kembali Pauji. Mencoba kembali pas tapi teraga. Kita nantikan kembali kali ini arahan bola. Berikan kembali kali ini. Kita nantikan saudara Putraga arahan bola lakukan kembali mencoba. Hidam. Arif mencoba kali ini Arif Maulana arahkan dia bola sebuah sebulan kembali dilakukan berbahaya Sandi Bule menangan keras Bapak Wasit pergantian pemain dari Sibar Jordan kita ada keluar masuk Dayu nomor punggung 3 ya melihat nampak saudara-saudara Jordan ditarik keluar sebentar dalam perbandingan di kesempatan saudara ini. Kita nantikan saudara pendengar para bola padia sementara Jordan Hollanda ex penggawa dari Berlian Raja Wali VS Semarang lepas tapi tertarik keluar dan pertandingan saudara ini masuknya seorang pemain sementara Bayu yang sementara kembali ke pertandingan saudara ini direbutkan lepas tapi teraga sementara di sekitar Rudi Tegak dan sementara kita nantikan sebagai kanan kali ini dilakukan kembali mencoba lepas tapi teraga pergerakan terus lakukan pasukan tim kubu Persikap Kalipaten mencoba terus menekan berikan ke Rudi Tegak arahkan kembali kali ini cukup baik sementara mencoba Rahman umpan terobosan sementara Faci melebar terus sukaran Faci kembali kali ini namun sempat mampu digagalkan menerangkan pertahanan serangan balik ke dalam Ibu Jambo pelanggaran kap terjadi sehingga masihkan tendangan bebas yang dilakukan lewat serang pemain Bayu lepas tapi terasa tendangan bebas pasukan tim kubu Persikap Kalipaten dalam pertandingan senar ini dari tadi Bapak Jarum Martin lepas tapi teraga juga terlihat dukung Bapak Lula Ajat tentunya dalam pertandingan di kesempatan kali ini terlihat lepas tapi terasikan sebuah tendangan bebas pasukan tim kubu Persikap Kalipaten dalam pertandingan senar ini ada api kembali kali ini kita nantikan saudara-saudara terancam kembali gawang Diki dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Sebentar terlihat suasana cuaca dingin empuk nafasnya saudara dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kita nantikan arahan bola mencoba kembali nafasnya saudara arahan bola kita nantikan lepaskan sebuah tendangan cukup mendapatkan penjaga gawang Diki dalam pertandingan di kesempatan senar ini nafasnya saudara. Kita lanjutkan kembali di kesempatan kali ini ayunan bola sementara penjaga gawang kali ini arahkan tadi Diki angkat belum pasif tadi pasudah berikan pemain Dilan berikan sementara Bayu masih Bayu
Namun sempat mampu diparking kembali bahasa saudara. Yang menantikan para pegawai tengkuluh kesebasan tersikap. Arahkan sementara mencoba lewat serang pemain. Berikan kembali ke sektor sekiri. Pindahkan arah bola membuka ruang kali bahasa saudara. Serang pemain area. Masih ada lepaskan ke mulut kawan. Terlama kembali. Tidak jelas tempat sasaran. Sementara kembali mampu dikuasai penjaga gawang Diki dalam pertandingan hari ini. Penguasaan bola terus dilakukan pasukan tim Kubu Shiver. Anaki kembali angkat blok pasin jauh lintasi garis tengah. Racing ketat. Sementara Gilang Ramadan. Sementara penguasaan bola pun terlihat tempat tapi terapkan karena terjadi ketelah bebas dan Bapak Rasid. Ya, pergantian pemain. Ibu nomor punggung 11 ditarik keluar. Masuk Medi nomor 4. Ya, Ibu Jambu ditarik keluar. Masuk Medi nomor 4 dalam pertandingan senar ini. Terlihat lepas tapi terang waktu terus berjalan berpacu dengan waktu para penggawa tim Kubu kesebelasan Persikap. Yang terasa begitu cepat waktu berlalu dan kesempatan bagi tim Kubu Persikap. Namun terasa begitu lama bagi tim Kubu kesebelasan Shiver yang sementara memimpin 1-0. Sandi Bule arahkan ke tengah. Kita lantikan kembali umpan terobosan. Sandi Bule berikan tadi pasirnya. Sandi Bule kembali pasal saudara. Ada api kembali Sandi. Arahkan ke belakang di kawal pemain Pace. Berikan sementara lewat serang pemain Fauji. Masih Fauji. Umpan tarik Fauji. Gagalkan Romai Rawan. Sementara dalam pertandingan di kesempatan selama ini. Sementara kembali dihimbau kemenangan. Parkir agar kembali berkonsentrasi di pintu keluar. Ya, para petugas parkir akan kembali berkonsentrasi di pintu keluar tentunya. Kesempatan selama ini. Ya, para penonton yang melihatkan area parkir akan menunjukkan tiket masuk tentunya. Sementara para perbandingan selama ini, Pacik Greg, masih Greg. Kita nantikan Greg. Oh. Masuk ke lapangan, apapun yang terjadi, silakan Anda berteriak sekeras mungkin perhimpunan yang namun tidak dibenarkan untuk memasuki lapangan. Ya, kita nantikan pembicara tamponan terlihat sebuah pelanggaran. Sementara Panci Greg nafasnya mulai menyusup ke sektor sakir, namun pengamanan dilakukan dan beberapa pelanggaran dinyatakan sudah. Tendangan penalti diberikan. Wah, kayaknya ada TV Rahim kali ini. Bapak ada TV itu. Ya, nomor 8 apa saudara? Kita nantikan Rahim untuk menyamakan kedudukan di sisa pertandingan. Rahim. Masuk. Ya, penonton tetap tidak memasuki lapangan. Kami mohon. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terima kasih atas kesempatan terakhir memberikan tamponan. Kedudukan berimbang satu sama, dua tim bermain imbang tentunya di sisa pertandingan. Dan tentunya kembali diimbau kepada para penonton apabila terjadi drama di penalti agar setengah lapangan. Ya, silakan menuju lapangan. Ya, betul sekali penjaga pramuka Sudi Puan Kesabaran para pemain dari kesebelasan Persikap Payakaten. Dan sering saya katakan berpacu dalam waktu, hitungan menit, hitungan detik saja bisa apapun bisa terjadi penjaga pramuka. Dan hal ini terjadi oleh tim Kubu Kesebelasan Persikap Payakaten yang mampu menyamakan skor dengan imbang satu sama dalam pertandingan sore hari ini. Bung Mahuga, semangat juang terus ditunjukkan oleh tim teraga pasukan tim Kubu Kesebelasan dari Persikap. Arahkan Greg Kalene mencoba lepas sentuhan Pace, Greg Pace mencoba Greg Pace bermain. Tiga agak menjadi kawan Diki bagaikan memetik bintang kehidupan milik almarhum Diki Ardila lepas saudara. Begitu tenang sementara kita memberikan kesempatan bagi kembali menjadi pasukan tim Kubu Persikap dalam pertandingan selama ini. Lihat tempat tapi teraga begitu tenang Raut Wajah Bang Umar. Sementara dari tim Kubu Kesebelasan Persikap tempat tapi teraga dan juga terlihat penyumbang yang tenang Raut Wajah Bapak Jaro Martin dalam pertandingan di kesempatan selain tempat tapi teraga. Manajer tim dari tim Kubu Kesebelasan dari sementara Persikap Kalipaten dan sementara ayah Jono masih berdiri tegak tentunya kesempatan kali ini. Kita nantikan arahan bola Pace. Limpan ke belakang Pace. Menilai permainan. Sementara kita nantikan sekarang. Berikan pasukan tim Kubu
menunjuk ke sebelah dari posisi Kalimantan. Arahkan lepas dan kali ini sementara mampu dihantar tanpa saudara-saudara. Hasilkan sebalik bola terhadap pasukan terkutuk ke sebelah dari Cimar. Arahkan kembali dan coba persikap Kalimantan. Arahkan persikap angkat jauh ke dalam pertahanan. Mentahkan sementara lewat seorang pemain Arif Maulana. Sementara biarkan kembali keluar dan pertandingan masihkan sebuah lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara waktu terus berjalan, kedudukan imbang satu sama. Arahkan kembali kali ini Greg Fache, masih Fache. Arahkan kembali kali ini. Kita nantikan saudara-saudara serangan balik main di pagon. Arahkan ke dalam pertahanan 12-9. Membakar kembali lewat Siti Sakara. Mencoba keluar. Arahkan pada keadaan. Membakar Lamrawi. Serangan balik ke bahkan Putraga. Kita lakukan sementara mencoba kembali sebuah sembilan sambil boleh hilang. Kedua kembali terjadi begitu tenang. Begitu disiplin. Mengulah sambil sambil boleh. Masih sambil. Arahkan gelang. Mencoba masih gelang. Cukup baik. Ucuk gelang berbahaya. Nyaris saja. Serangan keras ucuk gelang. Sebelum terhibur kembali Putraga. Yang terakhir dia tumbuh kesempatan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Terlihat para penonton yang tidak boleh meninggalkan pada pertandingan. Iya, apa yang bersama dengan dua pembina pertandingan boleh panjang.